Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'am Pemirsa rahimakumullah Dalam kesempatan di bulan Mubarak ini Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah dipanjangkannya umur, dimurahkannya rezeki dan diberinya kesempatan hidup sampai saat ini. Dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Salawat serta salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in izinkanlah dalam kesempatan ini saya menyampaikan sebuah tema yang berjudul Efik puasa di dalam kehidupan di dalam Al-Quran Allah berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu semoga kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menghadirkan Allah di dalam kehidupan. Allah maha hadir dalam kehidupan kita ini. Kalau ada dua orang, pasti yang ketiganya adalah Allah. Kalau ada tiga orang, pasti yang keempatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Efek dari adanya Allah, hadirnya Allah di dalam kehidupan itu yang pertama adalah kita tidak pernah merasa sendirian. Dan kita tidak pernah merasa takut di dalam kehidupan ini. Bahkan Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hambanya itu lebih dekat dari urat lehernya. Pemirsa rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa itu akan diberikan. Kemudahan-kemudahan di dalam hidup. Yang pertama Allah berfirman di dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dikeluarkan dari masalah-masalah kehidupannya, "wa yarzuqhu min la Dan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Pemirsa, rahimakumullah. Salah satu efek puasa ialah yang pertama hidup lebih sehat. Kenapa hidup kita lebih sehat? Karena dengan berpuasa itu siklus lebih terkontrol untuk makan-makan sehari-hari. Pola makan jadi lebih teratur sebab kalau kita makan terus tidak ada istirahatnya maka kita bisa akan jatuh sakit. Oleh karena itu para dokter berkata sumu tasihu berpuasalah kalian pasti kalian akan sehat. Ini bukan hadis Nabi tetapi para dokter yang bermusawarah pertama dokter dari Sudan yang kedua dokter dari Persia ketiga dokter dari Romawi. Mereka itu bersepakat. Yang pertama diminta oleh Kaisar. Apakah yang bisa menyehatkan orang yang tidak ada dampak-dampaknya di dalam kehidupan? Maka dokter yang pertama mengatakan, makanlah biji-bijian yang kecil seperti sawi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minum Air hangat pagi dan sore. Pagi minumnya satu gelas air hangat. Kemudian sore minumnya satu gelas. Insya Allah kamu akan sehat. Kemudian berdirilah seorang dokter yang berasal dari Sudan. Katanya, Sumutasiho. Berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Dan memang ternyata bahwa puasa itu menyehatkan badan kita. Penyakit-penyakit yang bandel... Seperti asam urat, gula darah, jantung, dan lain-lain, itu bisa diatasi dengan cara berpuasa. Asal puasanya benar, menahan dari makan dan minum, menahan dari jimak, mulai dari subuh sampai dengan terbenam matahari atau maghrib. Jadi, Apabila kita berpuasa, efeknya adalah lebih sehat di dalam menjalani kehidupan. Kalau kita sehat di dalam menjalani kehidupan itu, maka mudahlah kita mencari rezeki, mudahlah kita berbuat sesuatu untuk mendapatkan rezeki dan kemudian untuk menafkahkannya. Efek yang kedua, emosi kita lebih rendah. Kenapa emosi kita lebih rendah? Karena apabila konsisten kita berpuasa, kita tidak ingin mengumbar hawa nafsu. Umpamanya, marah-marah itu tidak dibenarkan pada waktu kita berpuasa. Orang yang bisa menahan emosinya, maka hidupnya akan lebih tenang. Itulah efek yang ketiga: emosi lebih rendah, kemudian berpikir akan lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Karena emosinya rendah. Kalau orang berpikir lebih tenang, maka dampak yang berikutnya adalah mengambil keputusan tentang sesuatu akan lebih tepat. Kalau orang itu tenang, mengambil keputusan jadi tepat. Bangsa kita ini banyak masalah-masalah politik, masalah sosial, kehidupan beragama, narkoba, dan lain-lain. Kalau pemimpin-pemimpinnya tenang dalam berpikir, maka bijak di dalam mengambil, kesimpul, mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusannya itu bijak, maka benar mengambil keputusannya. Kalau keputusannya benar, maka insya Allah akan berdampak secara sosial. Puasa tidak hanya untuk pribadi, tetapi justru untuk orang banyak. Insya Allah kalau benar puasa kita, maka janji Allah, la'allakum tatakun, pasti kamu akan bertakwa. Dan dengan bertakwa itu, keluarlah kita dari masalah-masalah kehidupan di Indonesia ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Billahi taufiqi wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.